itu tidak semuanya positif, ada saja negatifnya. Tetapi kita harus menghormati mereka, menghargai mereka, apalagi polisi yang bekerja dari pagi sampai siang malam itu berpanas-panas dengan apa itu debu asap di situ luar biasa. Jadi karena kita juga merasakan kalau nggak ada polisi di jalan, terutama di Jakarta yang tiap hari macet, itu kita juga kesulitan. Jadi karena itu kita hargailah pada mereka dan sebaiknya semua warga ini taat hukum, taat lalu lintas agar semakin tertib negara kita, bangsa kita. Karena tidak ada bangsa yang maju kalau nggak disiplin. Ini sebenarnya di lalu lintas ini adalah cermin bangsa itu. Nah, kita marilah kita memperbaiki negeri ini dengan disiplin, taat hukum. Mudah-mudahan dengan cara ini kita sudah berbakti membangun bangsa yang kita cintai ini. Baik, terima kasih nih ya, Pak Husni. Terima kasih juga ya, Pak Argut ya. Sudah menyempatkan hadir di JAK TV meskipun ada siaran bola. Baik, ya. Ya, kita tentu.